Setelah 3 tahun dilanda pandemi COVID-19, perayaan Tahun Baru Imlek kembali dirayakan secara meriah di Kabupaten Karimun. Salah satunya dengan menyalakan lampion yang menjadi tradisi sebelum Tahun Baru Imlek. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.200 lampion dipasang sepanjang 1 km di atas Jalan Raya Meral. Pemasangan lampion diyakini sebagai pengharapan di Tahun Baru agar diwarnai dengan rezeki, keberuntungan, dan kebahagiaan. Lampion ini dinyalakan setiap malam hingga puncak perayaan Cap Gomeh atau tepatnya 15 hari setelah perayaan Imlek. Kita harapkan dengan adanya ini, wisata bisa hadir ke Karimun mungkin dari Singapura, dari Malaysia yang ingin jalan-jalan ke sini, dan tentu akan menimbulkan multiplying effect untuk di bidang ekonomi kerakyatan kita. Aunur Rafiq berharap kemeriahan Imlek tidak hanya sebatas perayaan budaya, tapi juga untuk menarik wisatawan datang ke Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Al Hadif Putra, UTV mengabarkan.